menit dimulai 08.30. Silakan mematikan kendaraannya. Hadirkan kita dan mengucapkan doa kepada Pak. Cara rivalan tadi gimana? Baik. Jadi pelaksanaan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun ini sama juga beda. Mengingat ya pertama sekarang pas dalam suasana pandemi, jadi pelaksanaannya agar masyarakat juga bisa mengikuti kegiatan tersebut, maka kami melaksanakan kegiatan tersebut itu dengan petunjuk dan arahan dari pimpinan adalah dengan melaksanakan kita secara serentak di seluruh Indonesia. Nah, kemudian yang diikuti oleh terutama pengendara sepeda motor, kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melintas pada saat itu. Kemudian juga tadi terpantau diikuti oleh beberapa orang yang ada kantornya ada di sekitaran lokasi ini. Untuk titiknya sendiri ada di mana aja? Untuk Kota Serang, ya. Untuk Kota Serang kita ada 4 titik. Yang pertama di sini di perempatan Jeri, dan kemudian di perempatan Sumur Pecung, perempatan Isangan, dan terakhir di Ramayana, depan Mall Ramayana. Nah, kalau dari lantas sendiri memaknai Hari Pahlawan seperti apa nih, Pak? Hari Pahlawan kalau menurut saya terutama untuk lalu lintas, pertama pahlawan adalah sumber inspirasi kita, ya, sumber inspirasi kita supaya kita terus bersemangat menggelorakan semangat sesuai dengan semangat para pahlawan kita yang telah gugur. Nah, di dalam momen ini, ya, dalam momen ini dengan kita mengheningkan cipta bersama-sama masyarakat supaya kita bisa sama-sama merasakan bahwa semangat itu tetap bergelora, semangat menyatu dengan masyarakat tentunya, sehingga dalam menghadapi pekerjaan kita selalu semangat dan optimis tentunya.